Selain akan kedatangan pelatih baru, ternyata Persija juga akan kedatangan pemain asing baru untuk musim depan. Persija Jakarta dikabarkan akan merekrut seorang pemain berposisi sebagai gelandang asal Jepang, Ryutaro Karubo. Rumor tersebut sudah ramai di sosial media, bahkan Jakmania sudah banyak yang menyerbu akun Instagram sang pemain. Ryutaro Karubo akan mengisi slot pemain asing Asia Persija Jakarta untuk musim depan. Pasalnya belakangan santer, dikabarkan Rohit Chan akan ke PSM Makassar. Bahkan ada beberapa sinyal atau indikasi Ryutaro Karubo akan berseragam Persija Jakarta di musim mendatang. Indikasi bergabungnya Ryutaro Karubo semakin kuat lantaran ia kepergok memfollow atau mengikuti akun Instagram official Persija Jakarta. Ryutaro Karubo pernah membela Perseru Serui pada 2017, penampilannya terbilang cukup baik saat bermain di Indonesia. Namun Ryutaro Karubo ternyata sudah tidak punya tim sejak musim lalu. Jika benar Persija akan merekrutnya, Jakmania harus bersiap untuk kehilangan Rohit Chan. Jika dibandingkan dengan Rohit Chan, mungkin skill Ryutaro Karubo masih seimbang. Padahal jika Rohit pergi, Jakmania berharap penggantinya harus lebih baik daripada Rohit Chan. Banyak Jakmania yang kurang setuju Persija merekrut Ryutaro Karubo dan meminta Persija untuk mempertahankan Rohit Chan untuk musim depan.